Halo cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Akhirnya setelah sekitar 5 hari aku nggak ada keluar ya. Aku terakhir keluar itu tanggal 6 pada saat summit kemarin. Dan motorku sama sekali nggak dihidupin selama 5 hari. Dan tadi aku panesin, untung aja mesinnya masih nyala. Oke, jadi kita sekarang mau ke Museum Suba karena GTR udah ada di sana. Dan kita mau ke pantai lagi guys, tapi ini pantai yang baru. Jadi, dulu, ini hoodie-nya aku kampret loh. Oke lah. Jaket yang baru, hoodie-nya tipis, jadi mesti perawatan khusus. Oke, jadi kita mau OTW dulu dan... kampret. sorry. Motornya aku sebenarnya nggak pernah kemana-mana, jadi aku jadiin jemuran karena matahari datangnya dari timur loh. Jadi mohon maaf, masih ada kelelawar yang menggantung tadi. Oke lah, kita OTW. Akhirnya sampai. Kelelawar ada yang ikut lagi nggak ya? Semoga nggak ada bawa kelelawar aku kesini. Aku terakhir keluar... Pas summit tuh aja kemarin. Jadi aku lupa caranya bawa motor loh. Berapa motor berarti ini? 6 motor ya. Oke lah. Kita mau kemana ini? Ke Pantai Tampeh. Di mana itu? Sebelah kanannya Kedungu. Aku enggak tahu jalannya. Ya, aku tahu jalannya sana. Gampang nyarinya. Kamu Tampeh. Dari laut Tampeh. Oke lah. Ya, langsung. Oke lah, OTW lah. Lagi transaksi loh. Oke lah, let's go. Oke cuy, sekarang kita menuju lampunya. Kita lewatin lampu ini dulu. Lampu hijau dulu cuy. Lampu hijau dulu. Oke cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Kita belum intro, belum opening tadi ya. Kita baru sapa-sapa hai aja tadi yang di pada saat kita menemukan kelelawar langka itu. Oke, kita mau coba intro baru. Halo cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Bagaimana kabarnya? Semoga yang menonton video ini dilimpahkan rezeki dan diterima di sisinya itu loh. Jadi sekarang kita mau ke Pantai Tampeh. Lebih tepatnya sebelah kanannya Pantai Kedungu. Bersama beberapa motovlogger yang ketinggalan di belakang. Ada nggak dia tuh? Sebenarnya aku nggak tahu tuh pantainya, tapi lihat di Google Map bagus, jadi kita mau coba aja. Kayak Kedungu, deket kok. Iya loh. Salah jalan loh kita. Putar-putar dulu. Salah jalan, kita muter di TMP ini. Salah jalan kita muter ke kiri dulu. Much later. Ayolah, cepetan lah. Salah jalan. Soalnya pikirannya aku kalau selain Pantai Kedungu, biasanya lewat Tabanan aku gitu. Ijo. Oke, kita balik lagi. Tadi kita salah jalan, cuy. Mau cek lokasi dulu. Mau cek Google Map dulu di mana pantainya. Kalau nggak salah pantainya di depan itu deh. Oh ini Tampeh Beach. Oh, udah ada tuh, udah di nggak jadilah Google Map lah. Ya itu tuh ada tuh. Data udah diarahin loh. Tampeh Beach. Ayolah Beach. Udah diarahin loh. Jadi kita nggak buka. Kita nggak usah buka Google Map. Kita langsung aja. Motor cross dilarang masuk. Wah. Nih motor sejenis cross nih. Iya bener. Ini jalannya. Pelan-pelan semuanya, orang ada larangan soalnya kita dilarang cross di sini. Yang sopan semuanya karena kita memasuki zona pantai beach. Ini kalau nggak salah ada villa ya di sini.
sebelah mana pantainya ngomong-ngomong nih? Bukan sana pantainya. Ini ya jalan pantainya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bukan kayaknya nih, bukan kayaknya nih. Buntu, lihat tuh. Ya yang di sana itu. Tuh dulu aku buka Google Map aja lah. Sebelah sana ya. Kita nampaknya salah jalan. Kita seperti apa namanya? Seperti sedang mencari gini apa namanya? Orderan fiktif nih. Ini enggak sebelah sini nih. Sebelah kiri dia. Pantai Tampih. Motor cross dilarang masuk. Ya menurut diam. Diam. Kayaknya bener deh ini kayaknya deh. Weh, kamu dilarang masuk tuh, lihat tuh. Tuh. Motor cross dilarang masuk. Sadis banget aturannya. Kita sekarang lagi ada di Pantai Tampih dan aku nggak tahu nih pantainya dibuka atau enggak nih sebenarnya. Soalnya di sini kelihatannya ada pantai loh gitu loh. Aku dari tadi megang maps kayak lagi nungguin orderan. Jadi kita taruh aja HP-nya. Taruh di mana HP-nya? Taruh di dashboard aja. Semoga kamu nggak glutak-glutuk di sana ya. Ini ada motor masuk berarti bisa loh. Dilarang membawa motor cross. Oh. KLX dan CRF menangis melihat ini. What? Cuman sampai sini aja. Ternyata motor nggak bisa masuk. Dan motor ternyata tidak bisa masuk. Hah? Tuh, yang mana sebenarnya Pantai Tampih, namanya Pantai Tampih ini? Ini jalan Batu Tampih. Wah, ini Pantai Batu Tampih. Ya, yang sebelah sana, waduh. Oh iya lagi loh, kita ditunjukin. Aduh, percoba kita ngeliat Google Map kalau gitu. Ya udah kita lewat sana aja. Sana lah. Kayaknya kita dari tadi di prank deh. Wajir! A little longer than a few minutes later. Oke, duluan aku mau lihat siapa yang nyusruk. Dia yang masuk videoku dan aku yang dapat AdSense seperti biasa. Wow, keren. Tiketnya gratis, percuma tadi aku buang 2.000-an kampret kepleset. Apa? Kenapa? Dikasih nggak parkir kita di sini? Sebelah sana aja parkir. Oh, itu nggak apa-apa. Nah, sebelah sana aja parkir. Mana ada tempat parkir di sini? Orang buat layangan loh di sini. Nggak bisa nggak? Eh, kita pindah pantai aja. Di sini kayaknya kurang mendukung deh kayaknya. Kurang bagus motor. Oh, jalanannya pasir semua, cuy. Oh, ternyata Pantai Tampih tidak apa namanya tidak recommended menurut aku sih, umpamanya kalau kalian mau ke sini. Soalnya fasilitasnya belum ada, guys. Jadi aku saranin kalian pindah pantai aja. A few moments later. Aduh. Berapa, Pak? Ya.
2000. Ini pantai apa namanya? Ini pantai apa ya? Pantai aku nggak kelihatan loh. Motorku Vario tapi kenapa di sini ditulisnya Vespa? Dulu ini pantai mana namanya ini? Oh, yang lain ketinggalan, bodo amat lah. Dia yang lain tuh. Kayaknya mereka bayar pakai debit loh, makanya ketinggalan lama tuh. Kukira orang bapak-bapak yang nongkrong tadi di sini tuh cuma jaga keamanan, ternyata ada pantai di sini loh. Pembangunan pura. Loh, ini katanya pantai. Kita masuk pura loh ini. Aku nggak tahu apa sebenarnya ada di sini. Wow, kayaknya di sana tuh bagus tuh. Di map tadi kelihatannya jauh. Tapi tiba-tiba kita udah ada di sini aja. Motor bisa lah paksain masuk ke sana. Wih. Wah, bagus ya kayaknya. Kayaknya sih. Kayaknya bagus. Kalau ada yang mau nekat bawa motor ke sini boleh lah. Kayaknya ini pasir bukan pasir untuk kita melintas kayaknya deh. Kayaknya nggak cocok nggak motor kita melintas di pasir kayak gini nih. Nggak bisa nggak. Tuh lihat nggak? Tuh lihat ADP. ADP mencoba loh dia tuh. Orang bukan kodratnya, kita lain loh gininya nih. Ini aja lah, sini lah. Kamu tunggu di sini ya. Entah mau ngapain sebenarnya. Tapi semoga aja nanti ada harta karun. Entah itu iPhone atau apapun. Ngapain? Bingung juga aku mau ngapain loh. Kayak anjing mau berak. Itu kucing. Kayak kucing mau berak. Oke guys, kita di sini udah ya beberapa menit lah, tapi kita lagi bosan di sini karena bingung. Di sebelah sana tuh ternyata Pantai Kedungu loh. Sebelah sana tuh Pantai Kedungu ternyata, dan kita hanya beberapa puluh meter dari Pantai Kedungu, jadi pemandangannya masih sama dan tentunya membosankan karena warung juga tutup di sini. Ya meskipun buka, kita tetap nggak belanja sih. Jadi kayaknya kita cut aja videonya di sini ya, soalnya nanti kita bakal lanjutin perjalanan, entah kita bakal ngurusuh di dagang kebab atau di mana, pokoknya yang jelas kita nggak ada statement, nggak ada aktivitas apa lagi di sini. Jadi kita cut dulu videonya, oke? Nanti kita perjalanan aja kita bikin videonya. Lagi bingung loh sebenarnya. Entah sambungnya kemana ini. Nggak bisa belok loh motorku di sini loh. Perjuangannya keras sekali. Kamu mau langsung pulang ini? Pulang kok? Oh, besok mat. Bisa ke wisata tempat lain aja lah. Kayaknya pantai udah habis deh kayaknya. Iya, boleh. Oke lah. Nanti kita gini rundingkan lagi. Ya, balik ke kandang masing-masing. Kalau aku sih mau ke Indomaret dulu. Mau belanja aku. Oke cuy, kita bukan akhiri ya. Mereka yang mungkin mengakhiri konten di sini. Tapi aku di sini mau ya mau ke tempat lain lah, mau menyambungkan konten. Selain itu juga aku mau belanja gini, belanja harian dulu. Oh, ini ada warung buka. Ya tapi sesuai konteks, biarpun ada warung buka kita kan nggak belanja. Kita lagi kere nih. Jadi sekian vlog kita untuk hari ini, kita cut aja di sini. Soalnya aku mau bikin durasi panjang sekitar 20 menitan. Jadi kita bakal sambung lagi di depan, guys. Oh, promonya baru, cuy. Promo ya? Promo baru. Apa? Wah, ya. Promo ini. Bener. Yang gini. Ini beli 2. Tadi berapa 2? Jadinya 14.500. Oh ya, ntar kan aku ambil. Aku mau cari yang lain dulu. Percaya atau enggak, aku nyuci motor pakai ini tuh enggak. Sama inilah.
ambil yang inilah biar dapat ini juga. Toplesnya aja belum dikeluarin loh, padahal itu tanggal 6 aku masukin itu. Saking nggak ada waktunya. Kayaknya aku mau beli tahu krenyes deh. Kasih 5.000 aja deh. Nyoba ya, nyoba. Mumpung ada 5.000-an cuy. Ini tahu ini 5.000. Kasih 5.000. Ya, tahu aja. Lagi. Terus. Mas stop dia. Karena aku happy notice loh biasanya. 5.000. Ya, kasih ya. Iya, sama-sama. Wow. Sebenarnya aku mau beli 10.000 tapi mumpung ada uang 5.000-an. Nanti kalau enak aku beli lagi kok. Balik pasti aku. Mau nyoba dulu cuy. Mana uangnya tadi nih, kampret? Oh, ini dia. Aku naruh uang tuh kadang suka bingung sendiri tau gak? Sepi rumah baru paniknya, bukan pas di jalan. Akhirnya sampai juga.